baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Februari tahun 2021 tentunya, pada mata pelajaran seni budaya. Seperti video di awal tadi ya, bahwa materi kita hari ini yaitu materi lanjutan, yaitu tentang pertunjukan tari berdasarkan tata rias dan tata busana. Seperti yang kita ketahui ya, tata rias itu ada dua macam. Pertama yaitu tata rias cantik dan tampan. Ini adalah tata rias panggung yang dibuat lebih tebal. Yang kedua yaitu tata rias tokoh atau karakter. Ini adalah tata rias yang bertujuan membentuk penari disesuaikan dengan karakter yang diperankan. Kemudian Bapak akan menjelaskan masalah pertunjukan tari berdasarkan tata rias dan tata busana. Yang pertama yaitu tata rias dan tata busana, tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Ini biasa disesuaikan dengan bentuk penyajian dan tema. Yang kedua yaitu tari tunggal ya, yang ditarikan secara massal. Ini biasanya menggunakan tata rias dan tata busana yang sama. Yang ketiga ya, tari berpasangan yang beda jenis atau beda karakter tokoh. Ini biasanya menggunakan tata rias dan tata busana yang berbeda. Kemudian selanjutnya ya, tari kelompok yang bentuk penyajiannya adalah bentuk drama tari atau tari berdialog. Ini biasanya ya disesuaikan dengan karakter tokoh yang berbeda ya, sesuai yang diperankan. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Apabila salah kata saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Sebelum saya tutup ya, saya mempunyai dua tugas di rumah. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan dua macam tata rias. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan empat macam pertunjukan tari ya, berdasarkan tata rias dan tata busana. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Apabila salah kata saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Saya Elwa Bintopik Wala Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat depan.